Tujuannya satu, agar sukses. Titik.
Jangan dinilai ini nilai kecil. Saya punya cerita. Ada seorang musafir lagi di jalan, lagi di gurun pasir, haus, haus. Dia cari air. Sampai mendapatkan satu lubang air dengan susah payah mengambil air ke dalam. Setelah air ini diambil, dia minum, lantas keluar di atas, didapatkan seekor anjing. Lagi haus panas. Detik-detik kematian hampir jalan. Satu-satu mikir, kasihan ini anjing. Bukan hati yang sudah membutuhkan. Dia hebat. Kembali masuk bukan mengambil air dengan susah payah. Tidak ada tempat sudah. Apa yang beliau lakukan? Stiwal. Satu orang dulu namanya Stiwal. Stiwal ini dilepas, dimasukkan di air, diangkat, digigit. Dengan susah payah dia naik ke atas. Didorong oleh rasa ingin berbagi. Saya tadinya kelaparan dan kehausan seperti itu. Tapi saya sekarang dapatkan air. Dia tidak bisa dapat air. Aku tolong sekarang. Dengan susah payah. Begitu mendekat ke anjing. Ditetesi mulutnya. Dari tetesan sebelumnya. Setetes, dua tetes, tiga tetes. Akhirnya dia sadar, sehingga bisa bangkit, bisa sadar. Malah kita makhluk sholat. Dan ini ada makhluk yang berbagi rasa. Dia kehausan dan ternyata sempat juga bisa menolong. Begitu ada di setelah jalan, Tuhan catat orang ini lagi susah. Malaikat beritakan siap untuk tutup beberapa orang ini. Malaikat itu langsung stop ya, disuruh mengambil orang. Akhirnya orang ini beristirahat di satu tempat, tertidur, meninggal, diambil jalan, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing ini anjing. Kalau kita kejar ilmu,
سكينة. بدل dosen biasa dengan profesor jam belajar biasa. Wah, ini yang beda. Betul. Karena jenjang ilmunya, pemahamannya, apa cuma di ilmu begitu, di iman pun juga begini mas. Karena itu kita beribadah kepada Allah tidak sekedar sujud, tidak sekedar ruku, tapi bicara aja seperti orang studi. Kalau kita studi cari ilmu tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh, tidak bicara aja, mana bisa kerja di profesi? Nah, mungkin. Bahkan kasih sebuah es kita lain-lain. Tapi kalau belajar sungguh-sungguh, lain nasib-nasibnya lain. Yang sekolah berhenti sampai di SD, dan lain-lain, ya sampai jadi orang yang ilmunya SMC lah. Sudah jadi pegawai susah. Melawan kaitannya dari terima. Paling kaya itu masalah. Ya habis gimana pendidikan ini? Terpaksa bekerja di sana. Kredit satu. Apa itu terima? 500 ribu. Cukup untuk menang. Tidak. Sesat. Kenapa? Yang sekolah sungguh-sungguh bukan aja SD selesai, SMP selesai, SMA selesai, S1, S2, doktor, rajin nomor 1, profesor. Seorang profesor yang tak asing tas pak dikumpulkan negara dan diakui fee dari pemerintah. Omong cek ini, berarti dia serius. Dapat uang cuma-cuma dari kita, kita usah sekatan bisnis. Kau yang mana? Profesor. Dan sekarang kita beriman kepada Allah, termasuk saudara kami Kristen hidup muda, itu juga begini. Ada cinta. Kalau kita beriman pada yang rendah, katakan level SD, itu sakit atas. Level berikutnya SMA, itu kalau level berikutnya doktor itu makrifat mas. Level berikutnya profesor itu level hakikat. Yang saya dengan hakikat jauh. Yang kayak pegawai rendah bukan kantor. Yang dengan cara cekap mikro. Tapi bagi pejabat tinggi soal wali kota, tidak usah bingung kendaraan, Pak. Sudah dicatat dapat kendaraan dinas. Plus, supir. Tidak usah cari mobil, tidak usah minta, sudah catat. Wali kota mau masuk mobil, dibukakan regulernya. Masuk untuk jilid, sikir, jilid. Dengan satu kiri. Yeah.
Pausa.
saya sudah berkata datang. Tapi karena ini termasuk kampus saya, anak saya dididik di sini semua. Saya merasa Tuhan belum bisa sampai hati dan saya ini adalah kampus saya. Ada kampus saya. Iya. Saya ke Sulawesi, Nusa Tenggara, ke Kalimantan, ke Sumatera, sampai ke Malaysia. Gimana tempatnya? Saya jadi kata kampus saya ini. Kalau Bapak punya anak, silakan kirim ke sana. Yeah.